Assalamualaikum dan salam kemahiran. Okay, nama saya Zul Himan bin Tazirin, salah seorang tenaga pengajar di IPT Skill. Okay, sekarang kita berada di studio pastry IPT Skill untuk kita terokai dan juga melihat kemudahan yang ada di sini. Okay, pertama sekali, ini adalah rak peralatan yang kita sediakan pelbagai jenis peralatan seperti heavy duty blender. Okay, seperti yang ada di rumah anda, blender biasa. Okay, ini adalah heavy duty blender yang untuk mengisar bahan-bahan yang tukar seperti daging ataupun beta-beta lah. Okay, bukan itu saja, kita ada mixer, iaitu stand mixer dan juga hand mixer untuk mengadun adunan-adunan kek ataupun biskut. Okay, contoh dalam pembelajaran kita akan mempelajari produk croissant. Okay, produk croissant, dough croissant tersebut kita akan adun di atas meja. Okay, selepas itu kita akan nipiskan dough tersebut untuk proses lamination di menggunakan dough sheeter. Okay, dough sheeter ni kita akan menipiskan dia dengan kuantiti yang banyak. Contoh dough dengan berat 3 kilo. Okay, selepas kita tipiskan dough, kita bentukkan dia, kemudian kita akan kembangkan dia di dalam fermentation box ataupun dikenali sebagai prover cabinet untuk mengembangkan produk tersebut. Selepas itu, kita akan bakarkan dia di dalam ketuhan industri. Okey, kita sediakan 3 tingkat ketuhan industri. Okey, ketuhan industri ini okey boleh memuatkan lebih daripada 30 produk untuk membakar. Selepas kita bakar produk tersebut, kita akan letak di dalam cooling rack, okay, untuk proses penyejukan selama 15 hingga 30 minit mengikut produk tersebut lah. Okay, bukan itu saja, kita juga ada menyediakan chiller dan freezer seperti yang ada di rumah anda, seperti air. Okay, chiller ni kita gunakan untuk menyimpan produk yang ada di rumah tu bahagian bawah lah. Okay, freezer ni di bahagian atas. Okey, bukan itu saja, kita ada menyediakan stor bahan kering untuk menyimpan bahan kering seperti tepung, gula dan lain-lain. Okey, seterusnya saya akan serahkan kepada rakan sekerja saya untuk menerangkan pelbagai lagi kemudahan dan juga peralatan yang ada di studio pantry kami. Terima kasih Zul Himan. Nama saya Syahira Adiana. Saya salah seorang tenaga pengajar di IPT Skill. Okay, seperti yang korang lihat di belakang saya, terdapat dah banyak dapur gas bagi kegunaan menggoreng, mengukus dan memasak produk-produk pastry. Okay, di sebelah saya ini, okay, kalau kat rumah kita akan guna mixer biasa ataupun hand mixer. Yang ini lebih besar kerana ia boleh menguli produk yang lebih banyak. Ini dinamakan industry mixer. Digunakan untuk menguli dough dalam 5 kilo seperti dough roti, biskut dan sebagainya. Di IPT Skill, kami menyediakan 10 unit sinki bagi kegunaan pembersihan, membasuh dan membersihkan alatan-alatan yang telah diguna. Okey, bagi yang tertanya-tanya bagaimana dengan penggunaan di sini, sejuk ataupun panas? Okey, di IPT Skill kami menyediakan 3 buah biji aircon bagi kegunaan dan keselesaan para pelajar yang mempelajari di sini. Okey, dalam tajuk kursus pastry juga, kita akan belajar mengenai tajuk waffle dalam tajuk pembelajaran batter and dough. Okey, di sini ada waffle maker. Kegunaan waffle maker ni untuk memasak produk khusus bagi produk waffle. Okey, macam mana? Seronok tak? Okey, seterusnya, bagi yang tertanya-tanya, pastry ni belajar roti dan kek sahaja ke? Tak ya. Pastry ni kita akan belajar membuat coklat. So kat depan saya ni ada marble slab. Kita sediakan marble slab di setiap meja. Marble slab ni kita gunakan untuk proses tempering coklat supaya coklat lebih cantik dan berkilat. Okay, seperti yang korang lihat, pencahayaan di studio ini, kita bukan sahaja ada lampu biasa, kita juga ada downlight di setiap meja. So pencahayaan ketika kita memasak dan membuat produk lebih nampak. Okay, di tepi saya pula, kita ada tingkap. Okay, tingkap ni apabila kita menggoreng, mengukus ataupun memasak, kita akan buka tingkap. So, pencahayaan dan penggunaan di sini sangat selamat. Okay, seterusnya, selepas produk siap, kita akan mempamerkan di hot display. Okay, hot display ni untuk bahagian panas seperti roti, waffle, pretzel. Dan di sini pula adalah full display. Full display ni seperti puding, kek, coklat dan sebagainya. So, macam mana studio pastry kami? Okay, menarik tak? Cantik?
Okay, ceritai kami, daftar sekarang di IPT Skill. IPT Skill, best! Bye.